Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah program, yaitu program Reseller Get Reseller Susu Kambing. Programnya seperti ini, jadi fokus kerja kita hanya melakukan 3 kegiatan ini setiap bulannya. Kemudian yang pertama adalah kita daftar, kalau ini hanya sekali seumur hidup, daftarnya 10.000 atau 10K. Yang kedua 100 orang. 100 orang kita tidak dibatasi waktu, yaitu mencari atau merekrut reseller baru sebanyak 100 orang. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita mengejar omset poin 1.000 poin setiap bulannya. Itu pun tidak ada target khusus, artinya tidak sampai 1.000 pun kita tetap tidak angus dan tetap dibayar oleh perusahaan. Hanya saja untuk hasil pada perhitungan kali ini, saya menyampaikan untuk 100 orang untuk rekrutnya, resellernya, kemudian target bulanannya adalah 1.000 poin. Nah, 1.000 poin itu kalau diuangkan sekitar 3 juta sampai 4 juta ya, tergantung nanti produknya. Kalau di sini pakai susu kambing yang biasa bisa 3 juta. Baik, selanjutnya ini adalah bagi hasilnya. Jadi kita lihat pertumbuhan reseller. Kalau kita merekrut di generasi 1 100 orang, kita akan mendapatkan pertumbuhan reseller di generasi kedua yaitu 10.000 orang. Jadi 100 orang ini kemudian merekrut lagi 100 orang. Jadi menjadi 10.000 orang gitu ya. Kemudian di generasi 3 kalau kita terus tumbuhkan seperti itu, maka kita akan mendapatkan generasi ketiga itu 1.000.000 orang. Seperti itu ya untuk jumlah resellernya. Nah, terkait dengan bagi hasilnya, di generasi 1 kita memiliki hak bagi hasil dari reseller kita yaitu 6%. Di generasi kedua kita memiliki hak bagi hasil yaitu 4%. Generasi ketiga yaitu 3%. Kemudian ini adalah perhitungannya, jadi perhitungan penjumlahannya. Persentase bagi hasilnya tadi di generasi 1 itu 6%. Kemudian omset poinnya setiap reseller itu 1.000 poin atau setara 3 juta kalau dirupiahkan. Kemudian nilai setiap poinnya untuk pengali yaitu 1.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah pertumbuhan reseller di generasi 1 100. Kemudian total bagi hasilnya untuk di generasi 1 kita kalikan 6% dikali 1.000 poin, kayak 1.000, kemudian dikali 1.000 rupiah, kemudian dikali 100 reseller, maka kita akan mendapatkan di generasi 1 setiap bulannya, jika kita mencapai target tadi, omset 1.000 poin reseller kita dengan kita, gitu, rutin tiap bulan, maka 6 juta setiap bulannya. Kemudian di generasi kedua kita hitung seperti di generasi 1, yaitu jumlah resellernya atau jumlah bagi hasilnya itu persentasenya 4%, kemudian omsetnya 1.000 poin, kemudian nilai 1 poinnya sama 1.000, kemudian jumlah pertumbuhan resellernya di generasi kedua tumbuh menjadi 10.000. Kemudian untuk total penghasilan yang kita dapatkan, ya, yang kita dapatkan potensi penghasilannya bagi hasilnya yaitu 400 juta di generasi kedua. Ini kita hitung secara normal 100% berhasil seperti itu ya. Kemudian di generasi ketiga hak kita yaitu 3%. 3% berarti kita kalikan 1.000 poin, kita kali 1.000, kemudian kita kalikan jumlah pertumbuhan reseller kita. Jika kita dari generasi 1 kemudian terjadi duplikasi menjadi 3 juta, menjadi 1 juta orang atau 1 juta reseller di generasi ketiga, maka di generasi ketiga kita akan mendapatkan potensi bagi hasilnya yaitu 30 miliar. Dan kita totalkan semuanya dari generasi 1, 2, 3, setiap bulannya kita akan memiliki potensi penghasilan 30 miliar 406 juta. Seperti itu. Nah, ini kan akan ada banyak yang bertanya, terutama misalnya yang ini menganggap seolah-olah hanya apa halusinasi gitu atau iming-iming atau mulu-mulu atau manis-manis, ya nggak apa-apa, karena itu pendapat setiap orang, nggak ada masalah. Kemudian kalau misalnya kita kerjakan terus-menerus gitu kan, hasilnya ternyata tidak 100%, karena ini kan perhitungan jika terjadi duplikasi pertumbuhan dan omset 100%. Jadi kalau persentasenya kan nggak berubah, tapi yang kemungkinan kita akan sulit mencapai misalnya tidak 100% yaitu omset poin, kemudian juga pertumbuhan reseller.
Maka ini ada perhitungan permisalannya, perhitungan asumsi kita. Jika tidak berhasil 100%, maka misalnya saya kasih contoh di sini yaitu berhasilnya hanya 10%. Maka kita akan mendapatkan potensi bagi hasil passive income setiap bulannya 3 miliar 40 juta 600 ribu. Kemudian jika kita tumbuhkan, kita kerjakan terus menerus gitu ya, tanpa henti, ini akan menghasilkan misalnya ternyata pertumbuhannya atau keberhasilannya hanya 1% saja, maka kita masih punya harapan dan potensi penghasilan passive income setiap bulannya dari 304 juta 60 ribu. Itu seperti itu, dan ini saya informasikan bukan cara instan untuk dapat uang banyak gitu ya, karena ini adalah potensi penghasilan yang mungkin jika kita kerjakan pertumbuhannya dan kita tabung asetnya, resellernya itu mungkin masih membutuhkan waktu jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, jangka menengah 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Sampai jangka panjang mungkin di atas 10 tahun seperti itu. Dan sudah ada yang membuktikan di atas 10 tahun, di atas 20 tahun mengerjakan ini mungkin sudah ada yang 6 miliar gitu kan. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah potensi, sebuah sistem, dan ini adalah sebuah peluang. Jadi bisa diambil, bisa tidak, dan bisa percaya, bisa tidak, tidak ada masalah, seperti itu. Demikian, terima kasih sebuah peluang ini. Monggo, silakan jika yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa WA ke saya di 0812-8270-7458. Dan nomor WA saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.